Pagi. Ah, dah ada special delivery. Oh. Assalamualaikum guys. Assalamualaikum. Hari ini 10 hari bulan Ogos, hari Selasa, dan bersama juga dengan satu Muharram, hari Ma'al Hijrah. So hari ini kita nak pergi, biasalah hari ini kita nak sambutan hari jadi family, okay? Hari jadi yang ke-23 untuk ada kita yang tolong Zul Haikal. Jom. Apa depan 23 lalu pukul 9 masa tu mak dia, mama sakit. Masa tu dah sakit, nak bersalin lah. Maksudnya pukul 9 pagi pergi ke hospital, okay? Malam tu kerap ulang-alik macam tu dekat ni Medan Pulau. Dekat Medan Pulau ayah dan teman kejap pergi, kejap setengah jam pergi, kejap dia pergi. Itu yang opah cakap, ini nak beranak tu. Wah, masa tu kita tak tahu tanda-tanda nak beranak. Jadi pukul 9 pagi sempat makan nasi ke? Kan? Nasi goreng. Mama siap sempat masak makan nasi goreng opah yang mak. Jadi pukul 9 pagi, alhamdulillah. Maksud 9 pagi, alhamdulillah pukul 12 lebih lah. Pukul 12.59 tegak matahari tu, maka lahirlah abang. Alhamdulillah, abang pun diberi nama, ayah bagi nama Mama Izul Haikal. Mama bagi nama Siapa bagi nama? Mama Izul Haikal. Yang membawa maksud keagungan Islam, agama. Izul tu maksud agama. Dah 2-3 tahun. Assalamualaikum, bertemu lagi sekali dalam celebration hari jadi untuk kami. Hari ini 10.08.2023, alhamdulillah telah menjadi yang ke-23. Okey. Suruh Muhammad Zuhaikan. Jadi macam biasa, okay, kita ada cake ni, right? Boleh tunjukkan, right? Kita ada cake, okey. Macam biasa, kita bacakan doa. Allah Tuhan kami hari ini amat bersyukur dengan nikmat yang kau limpahkan pada kami semua hari ini. Dapat kami menyambut secara kecil-kecilan sambutan hari jadi yang ke-23 ananda kami Muhammad Izul Haikal. Ya Allah, kami mohon padamu ya Allah, di hari yang baik ini, di hari ulang tahun ini, kau jadikanlah dia anaknya hebat ya Allah. Kau jadikanlah dia anaknya berjaya dunia dan akhirat. Jadikanlah dia sebagai contoh kepada adik-adik yang lain dan kepada anggota keluarga yang lain. Ya Allah, kau sampaikanlah segala cita-citanya, maksudnya ya Allah. Kau selamatkanlah dia di dunia dan akhirat. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Anakku yang ku sayang, keraslah menangis cinta bunda di sini. Jadilah anak yang hebat, okay? Jadilah anak yang yang banggakan adik-adik, keluarga ayah mama. Semoga apa yang abang buat, abang cita-cita tu berjaya, insyaAllah. Abang nak apa cakap? Samalah, semoga abang berjaya dunia akhirat. Dan habis belajar dapat kerja yang bagus. Saja so, sekarang ni